Hati-hati kalau Anda biasa mencari-cari kesalahan orang. Tunggu ntar lagi app Anda akan dibongkar. Awas, Nabi mengancam man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Kalau ada orang hidupnya mencari-cari aibnya orang lain, maka Allah yang akan bongkar aibnya. Hati-hati kalau Anda biasa mencari-cari kesalahan orang. Tunggu bentar lagi aib Anda akan dibongkar. Dibongkar wa yafdahu wa la fi wasti baitihi, ya Allah akan redahkan dia biarpun dia di tengah-tengah rumahnya. Tiba-tiba enggak dihormati oleh ayahnya, tidak dihormati ibunya, tidak dihormati oleh saudaranya, tidak dihormati oleh suaminya, tidak dihormati oleh istrinya, tidak dihormati oleh anaknya. Kenapa? Dia biasa mengungkar aibnya orang. Awas, hati-hati. Jangan Anda punya hobi jelek mencari-cari kejelekan orang, mencari-cari kesalahan orang, pastikan Anda tobat dari itu juga. Kalau orang yang biasa mencari-cari kesalahan orang ini, dia telah terlena, enggak akan bicara tobat karena dia lupa tentang dirinya. Kita bicara tobat langkah awal. Kalau orang hidupnya kerjaannya mencari kejelekan orang, pasti dia adalah orang yang susah bertobat karena dia merasa tidak bersalah. Dia susah menangisi dirinya sendiri, susah. Maka balik kembali kepada dasar, tobat dulu dong. Makanya kalau sudah orang punya kebiasaan bicarakan kejelekan orang, mencari kejelekan orang, wah ini jauh dari wilayah tobat. Jauh tobat untuk dirinya sendiri, apalagi tobat untuk orang lain. Wah, na'udzubillah. Maka ini orang jelek, orang kotor, orang hina. Maka pastikan Anda tidak biasa membicarakan kejelekan orang lain. Sahabat Al-Budget TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.